memahami makna menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa bahagia, itu memerlukan mujahadah. Tidak semudah nafsu kita menyebut harta kita gembira, dan tidak semudah itu apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kita rasa gembira menyebutnya. Tidak sebegitu mudah, memerlukan mujahadah. Kita rasa gembira ketika menyebut harta, tetapi bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak gembira. Di situ, disitulah makna jahilnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibuka pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia, rasa tenteram, rasa lazat, rasa bahagia apabila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita disebut orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita rasa benci, kita rasa pahit, kita rasa jemu. Kita tidak rasa gembira sebagaimana kita menyebut nama-nama manusia yang kita sayangi. Kita gembira apabila menyebut anak kita, isteri kita, suami kita. Kita rasa gembira menyebut harta kita, rumah kita, duit kita, kita rasa gembira. Tetapi bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita rasa jemu, kita rasa muak, kita rasa letih, bermaksud kita jahil tentang Allah Subhanahu wa taala.